okay, hari ini gue akan trip ke Bandung dan ceritanya gue akan ngeteng dan nanti gue bakalan naik kereta api eksekutif Ciremai dengan tarif khusus. Dan sekarang gue sudah berada di stasiun Pasar Minggu. Untuk keretanya nanti kita akan ngeteng sampai Cikarang dulu, guys. Videonya di sini. Sudah sampai di stasiun Manggarai dan sekarang gue sudah berada di peron jalur 8, guys, menunggu kereta api tujuan Cikarang. Nanti kita akan naik dari sini pokoknya, guys, ya. Dan sekarang situasi stasiun Manggarai itu ramai banget sih, karena emang ini hari weekday Selasa, jadi sedang jam kerja, jadi cukup lumayan ramai juga di sini. Sudah sampai di stasiun Cikarang dan nanti kita akan naik Walahar di jam 11.20 dan sekarang masih jam 10.30, guys. Jadi kita nunggu aja dulu nih. Kayaknya memang belum bisa boarding juga sih di stasiun Cikarang ini, guys. Langsung menuju ke tempat kereta lokal nih, guys. Boarding kereta lokal. Tadi masih ada bacaan Erla nggak? Tau deh nih, udah bisa boarding atau belum? Nah, tempat boardingnya nanti di sini nih, guys. Kita langsung naik, turun ke lewat sini, guys. Kereta lokalnya sudah tersedia nih di jalur 4. Keberangkatannya sih masih ada sekitar setengah jam lagi. Oke, guys, jadi di sebelah kanan gue ini sudah tersedia kereta api Walahar dan keretanya nanti akan diberangkatkan pukul 11.20 dan nanti kita akan tiba di stasiun Cikampek itu 12.38. Jadi rencananya nanti pas tibanya gue di stasiun Cikampek itu gue akan trip lagi lanjut menggunakan kereta api Ciremai di kelas eksekutif dengan tarif khusus karena gue akan membeli tiketnya ini 2 jam sebelum keberangkatan, guys. Dan kebetulan ini masih di jam 11 kurang 5 dan itu tiketnya belum bisa dipesan. Nanti gue akan pesan tiketnya di jam 11 lebih 15 menitan, guys. Jadi biar nanti gue akan dapet tiketnya. Jadi untuk tiketnya ini dari Cikampek sampai stasiun Bandung dengan kelas eksekutif itu 35.000, guys. Dan untuk di kelas ekonominya 25.000. Jadi kapan lagi kan naik kereta api eksekutif? Harganya cuma 35.000 dari stasiun Cikampek sampai stasiun Bandung. Jadi untuk yang bertanya, tarifnya berapa sih, Kak, dari Jakarta sampai Bandung ngeteng dan dapat kereta eksekutif? Gua dapat di harga 44.000. Jadi dari stasiun Pasar Minggu itu gua naik KRL sampai stasiun Cikarang dengan tarif Rp5.000. Lalu lanjut dengan kereta api Walahar lokal dengan tarif Rp4.000 sampai stasiun Cikampek. Dari Cikampek sampai Bandung naik tarif khusus Ciremai di kelas eksekutif dengan harga Rp35.000. Dan ingat ya, guys, untuk tarif khusus ini yang Rp35.000 hanya bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan. Dan untuk tersedia keretanya atau tidak itu gua nggak bisa pastikan tersedia atau tidak. Ini
di stasiun Cikampek. Dan kita sekarang lanjut lagi boarding buat kereta api Ciremai, guys. Karena kebetulan kereta Ciremainya udah ada di belakang sana. Siap-siap. Oke, kita sudah sampai di stasiun Cikampek, guys. Dan barusan sudah boarding kereta api Ciremai. Keretanya tuh ada di sebelah sana tuh, guys. Dan nanti kita akan duduk di... Cep-cep-cep, nggak kelihatan. Eksekutif 4 di seatnya 11D. Dan kita langsung menuju ke rangkaiannya aja yang berada di sebelah sana tempatnya, guys. Oke, guys, jadi ini adalah untuk kereta api Ciremainya nih. Nah, kebetulan gue nanti duduk di eksekutif 4 seat 11D. Dan kita masuk aja coba. Jadi ini dia adalah 11D tempat duduk gua. Nah, set tempat duduknya enak banget dan kacanya lebar banget, guys. Wah, mantap lah pokoknya. Terus di sini juga ada fasilitasnya tuh, pastinya adalah footrestnya, guys. Nah, footrestnya ini ya pas lah sama gua yang tingginya 160. Terus juga ada seperti biasa ada tempat buat rebahannya nih. Nah, ini tombolnya nih, guys. Bisa kita rebahkan untuk tempat duduknya. Terus juga ada meja untuk makan. Nah. Ya, fasilitasnya seperti pada umumnya ya, guys, dan pokoknya mantap lah. Terus ini di atasnya untuk naruh bagasi. Dan di sini adalah untuk area restorasinya, guys. Toiletnya, oke. Ini gue ngerekam pas banget lagi berjalan. Toiletnya duduk. Oke, di sini lengkap semuanya ya.
alhamdulillah perjalanan kali ini sudah sampai di stasiun Bandung. Terima kasih yang sudah menonton videonya, trip ngeteng naik kereta KRL lokal dan eksekutif Jerman. Terima kasih sudah menonton videonya, see you on the next video guys, bye!